Wadidaw, hari yang indah guys. Coba lihat mataharinya bersinar sangat terang. Awan-awannya cuma sedikit ya, berarti kemungkinan besar gak bakalan hujan nih. Bisa nih aku ikut balapan guys. Tapi Upin pengennya balapan di hutan itu guys. Ada gak kira-kira? Coba kalian lihat itu, alat pembangunan yang selalu berputar gak pernah berhenti guys. Wah, bisa-bisanya seperti itu guys ya. Wah, aneh sekali loh itu. Kok bisa begitu ya? Ini ada di sini ada tempat loncatannya Upin guys, yang sering kita pakai loncat ke atas sana tuh. Wih, mantap ya. Oke, sekarang kita langsung ikut pendaftaran balapannya teman-temannya. Upin belum tahu akan dapat balapan yang apa, tapi tidak apa-apa ya. Semoga kita dapat balapan yang bagus kali ini guys. Oke, let's go. Kita langsung saja ikut balapannya teman-teman. Masuk Pak Eko. Oke guys, wah ternyata kita dapat balapan ini teman-temannya. Mobil besi, mobil rangka besi. Oke, mari kita lihat apakah Upin bisa menang. Di sini kita lihat Upin masih tertinggal teman-teman. Apakah Upin bisa mengalahkan semua mobil rangka besi yang ada di depan Upin? Kita lihat bersama-sama, sepertinya Upin lumayan kesulitan. Wah, ada yang mau mencoba untuk menggagalkan usaha Upin untuk melewati mereka guys ya. Kita lihat di sini jalannya lumayan sulit guys, tapi tidak apa-apa. Mobil rangka besi ini adalah mobil yang lumayan kuat juga untuk menaklukkan rintangan seperti ini guys. Oke, di sini kita lihat Upin sudah mulai melewati beberapa mobil guys. Wow, apakah dia bisa menyelesaikan pertandingan dan memenangkan pertandingan ini atau tidak guys ya. Ayo Upin, semangat. Upin harus berusaha agar bisa menang guys ya. Wih, ada mobil bocil guys di situ guys. Mobil bocil yang sering dipakai Upin dan Ipin bermain bersama. Tapi nggak tahu mobil bocil punya Upin dan Ipin lagi ada di mana guys. Mereka selalu meninggalkan kendaraan mereka di tempat selesai habis main guys. Oke, sepertinya Upin sudah di posisi 2 teman-teman ya. Kita harus berusaha menang nih guys. Oke, inilah dia cara untuk menang. Wow, posisi 1 teman-teman. Ayo, kita pasti bisa yo. Let's go. Upin akan berusaha sekuat tenaga biar kita bisa memenangkan pertandingan ini guys. Ayo, let's go, let's go. Apakah bisa dengan mudah Upin menang ataukah tidak? Wah, tadi persan. Wow, pas Upin mau mendaftar masih terang benderang dan nggak ada kemungkinan untuk hujan. Tapi sekarang coba kalian lihat guys, sepertinya akan ada hujan deras di sini teman-teman ya. Sudah ada kilat dan guntur. Mau belok kemana nih? Oh sini guys. Untung ada tanda merahnya. Kalau nggak kelihatan tanda merahnya, Upin kebingungan nih guys. Wah, oke, jalan terus, nggak boleh ngerem-ngerem karena kita akan nanti bisa dilewati sama lawan Upin yang lain. Kita harus semangat. Belok di sini sepertinya ya. Oke, belok di sini teman-teman ya. Nice, kita lewat di kolam kecil ya, sungai kecil ya. Oke, mantap. Sekarang belok ke kiri karena panahnya ke arah kiri ya. Let's go. Mari kita lihat. Oke, kita turun ke bawah dan belok ke kanan ya teman-teman. Nah, hujan guys. Oke, dan inilah dia Upin yang menang. Mantap jiwa. Uhuhu, nyebur dong guys. Wah, sampai nyebur Upin gara-gara menang teman-teman. Kalian lihat tuh ke satu posisi teman-teman. Gokil. Yeay, mantap. Wah, ternyata cuma di tempat balapan yang hujan guys. Di sini nggak hujan. Wah, kok bisa begitu ya. Wah, mantap betul ini. Kalau begitu, coba kalian lihat guys. Aku penasaran dengan alat pembangunan ini. Kenapa dia selalu berputar seperti itu ya. Sepertinya kalau mereka membangun sesuatu nggak berputar seperti itu teman-teman. Itu aneh sekali loh guys. Wah, kok bisa seperti itu ya. Waduh, tidak apa-apa lah. Aku bisa numpang. Bang, aku numpang. Oh, om pilot, dia sedang mau pergi bandara. Aku tidak boleh menahannya, nanti dia terlambat pesawat guys. Walaupun sebenarnya dia yang bawa pesawat. Oke guys, di sini ada bangunan-bangunan yang hancur karena gempa teman-temannya. Kalian lihat tuh, ini Bang Upin bisa naik gak nih? Kita coba naik di sini guys. Oh bisa guys. Nah, ini bangunan-bangunan nih hancur karena gempa guys. Wow, gokil ya. Tuh hancur, kasihan sekali guys. Karena gempa bumi. Wah, bangunan-bangunannya jadi hancur seperti ini nih. Maka mereka akan coba untuk membangun lagi. Tapi alat pembangunannya muter-muter kayak begitu guys. Aneh sekali. Bodoh amat lah. Terserah kamu lah alat pembangunan. Yang penting kau bahagia. Oke guys, sepertinya Upin harus segera balik. Ipin menunggu makanan dari Upin. Oh iya, aku mau beli makanan sampai lupa. Waduh, Ipin pasti sudah marah-marah nih. Ayo guys, kita harus cepat guys. Balik ke hotel. Ayo cepat, let's go.